Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Lila Channel. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat pagar sederhana bagi pemula seperti kami. Oke, tonton video ini sampai habis. Pertama-tama kami menggunakan besi holo 2x4. Kemudian kami potong-potong untuk membuat siku 45 derajat dengan cara teknik tekuk. Kenapa tidak kami langsung potong 45 derajat siku? Karena kami ingin hasilnya yang lebih rapi di bagian sudut tersebut. Memang cara ini agak sedikit lama, tapi hasilnya akan lebih bagus, percaya saja. Kami membuat rangka ini menggunakan teknik tekuk. Jadi pada setiap sudutnya kami menggunakan bantuan dari magnet siku. Sebagai tukang las ataupun seniman api ataupun yang hobi dalam las-las ini, saya rasa wajib memiliki besi siku magnet ini karena bagaimanapun sangat membantu dalam melakukan pekerjaan, apalagi yang mengerjakannya serba sendirian. Besi siku magnet ini harganya sangat murah di online shop seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Apalagi ada promo segala macam, ya lebih murah seperti itu. Saatnya kami melakukan pengelasan pada bagian sudut. Jadi pada bagian sudut ini tidak langsung kami las full, tapi kami tandai saja, kami tag atau kami kunci, agar ketika ada kesalahan gampang dibuka dan gampang melakukan perbaikannya. Kemudian tujuannya lagi agar besinya ini tidak melengkung ketika dilas full.
Ini langkah kami untuk mempercepat pekerjaan. Jadi kami mengelas jari-jari pagar ini mengikuti pagar di bawahnya. Jadi sama halnya dengan menjiplak. Tapi kalau istilah di tukang las itu berbengkelan, itu namanya mal. Namun mal dalam bahasa Arab itu artinya harta. Jadi tergantung sudut pandang kita mau menggunakan istilah apa untuk teknik seperti ini. Terserah, yang penting tujuannya berhasil. Oke, pagar sederhana dari pemula untuk pemula sudah selesai dan siap untuk dilakukan finishing seperti pendempulan, pengecatan, kemudian pemasangan. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.